Pemirsa, Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali erupsi pada Selasa pagi. Material lava pijar dan abu vulkanik membumbung setinggi 600 meter dari puncak kawah. Aktivitas vulkanik erupsi Gunung Semeru teramati dari CCTV yang terpasang di Desa Oro-Oro Ombo, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang. Erupsi yang terjadi pada Selasa pagi menghasilkan kolom abu setinggi 600 meter dan keluarnya lava pijar dengan jarak luncur mencapai 800 meter. Dari hasil pengamatan pos pantau di pos Gunung Sawur, selama 6 jam terakhir Gunung Semeru mengalami 15 kali gempa letusan, 1 kali gempa hembusan dengan amplitudo antara 2 sampai 23 mm. Hingga saat ini Gunung Semeru masih berstatus siaga level 3. Untuk itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Lumajang mengimbau warga untuk menjauhi aliran sungai Besuk Kobokan karena berpotensi terdampak material vulkanik berupa awan panas maupun banjir lahar dingin. Status level 3 siaga ini tetap masyarakat dan seluruh aktivitas mulai hulu sampai hilir, terutama 13 km dari puncak, diharapkan tidak ada aktivitas. Kemudian 500 meter sepanjang kanan kiri bantaran sungai aliran lahar Semeru juga diharapkan untuk tidak ada aktivitas. Walaupun seandainya aktivitas masyarakat itu terpaksa ada di situ, tetap memperhatikan himbauan dari petugas. Apabila ada informasi peringatan dini untuk segera menjauh, yaitu tolong diikuti himbauan untuk keamanan dan kenyamanan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.